dreams wrinkle silk. Hai hai hai, halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Sela. Kali ini Sela akan membuat tutorial TikTok yang lagi viral, yaitu foto crop itu. Nah, di sini kita akan membuatnya dengan menggunakan foto. Cara mendapat mentahannya, jika kalian bingung cara dapat gementahannya itu di mana, Sela dapatnya di TikTok dengan cara ikutin aja challenge-nya ataupun yang lagi viral itu dengan foto crop itu. Coba kita praktekkan langsung, kita masuk ke TikTok-nya dulu. Kemudian kita klik aja di sini. Di sini biasanya nah ini foto crop. Kan orang membuatnya jika di TikTok itu dengan menggunakan istilahnya video ya, langsung aja record. Nah, di sini saya akan membuatnya dengan menggunakan foto. Nah, kita klik aja seperti ini. Kita ambil foto salah satu mereka ataupun video mereka yang menggunakan filter ini. Kemudian kita klik. Kemudian kita gunakan. Klik ini. Kemudian kalian siapkan dulu satu handphone berikutnya, atau kalian harus punya dua HP. Di sini saya menggunakan satu lagi HP-nya. Untuk apa HP ini, atau kalian tidak punya handphone, kalian punya green screen di rumah juga boleh, arahkan kameranya ini ke green screen-nya. Di sini saya tidak punya green screen, jadi saya menggunakan green screen yang dari handphone. Nah, seperti ini. Arahkan aja seperti ini, kemudian klik buat. Oke, white. Pastikan tidak ada latar-latar handphonenya terkena saat kita record. Kita ulang. Oke, kita arahkan ke green screen yang ada di handphone. Oke, tunggu. Oke, pas. Lebih bagusnya kalian itu menggunakan green screen langsung aja. Di sini sel tidak punya. Oke. Hingga selesai seperti ini. Oke, sudah. Kemudian kalian bisa upload ke Instagram. Ke TikTok kalian. Kemudian kalian simpan seperti biasa. Oke. Nah, di sini berhubung Sela sudah pernah punya yang Sela buat ini hanya contoh, kalian bisa buat sendiri. Nah, kita langsung aja ke aplikasi CapCut-nya. Untuk video yang sudah pernah Sela buat itu seperti ini. Nah, seperti ini. Ini Sela buat dengan menggunakan dua handphone. Karena di sini saya cari-cari tidak ada mentahannya, jadi saya buat aja sendiri. Oke, langsung aja kita masuk ke aplikasi CapCut, tambahkan satu foto. Tapi jika kalian tidak ingin buatnya, kalian bisa gunakan aja yang sudah pernah saya buat. Kalian cek aja deskripsi, jadi sama dengan yang saya buat. Oke, kita tambahkan satu foto. Ini contohnya. Kemudian kita pilih format, pilih 9 banding 16 zoom fotonya, udah. Kemudian kita pilih tambah audio. Di sini untuk audionya tidak salah putar karena ini copyright, jadi kalian cek aja hasilnya itu di deskripsi, ada link TikToknya. Oke, ini sudah. Berikutnya tambahkan overlay-nya tadi yang kita buat dari aplikasi TikTok langsung. Nah, ini zoom mengikuti formatnya, matikan suaranya, kemudian kalian cari yang namanya kunci chroma, arahkan ke hijau.
hijaunya. Nah, atur seperti ini. Nah, di sini kan dia akan putar seperti ini. Nah, jadi kita akan potong foto ini, lalu mengikuti kemana arah yang akan di crop itu. Jadi caranya gampang banget. Kita putar di sini, itu harus menggunakan kesabaran. Jadi kita lihat arah yang di crop ini. Kemudian kita zoom ke situ. Nah, untuk lebih mudah, kalian bisa lihat aja rumus durasi yang Sela buat di samping jika kalian menggunakan mentahan yang Sela punya ini. Oke, kita potong aja dulu. Kemudian kita atur durasinya itu untuk yang pertama 0,8. Udah. Kemudian yang kedua 0,4. Nah, zoom foto ke arah yang di crop itu. Kalian perhatikan bagian yang di crop. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian 31,1. Empat 1,5. Perhatikan lagi arah yang di zoom, arah yang di crop, sorry. Oke. Lalu zoom aja. Yang 5 1,1.
Okay, sudah selesai. Nah, fotonya kita atur sesuai dengan musiknya atau dengan overlaynya. Oke, jika sudah kalian bisa tinggal checklist saja. Karena ini udah selesai. Kita cek dulu hasilnya. Untuk lagunya kita filter di sini ya. Oke, kemudian tinggal ekspor aja. Nah, semoga aja tutorialnya bermanfaat. Jika kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe, dan aktifkan juga bell notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap Sela update video terbaru. Sampai jumpa di tutorial Sela berikutnya. Assalamualaikum, annyeong.